Thank you.
sampai kemudian duduk di belakang ini. Jadi sekali lagi saya mohon kerjasama semua untuk penuhkan ruangan tempat-tempat duduk yang masih lagi kosong di hadapan. Kita mulakan baca sebentar lagi. Terima kasih di atas kerjasama anda semua. Hadirin sekalian, saya mengumumkan ketibaan yang berhormat Dato' Sri Tuan Ibrahim bin Tuan Wan, Menteri Alam Sekitar dan Air, diiringi tetamu-tetamu kehormat. Sekalian diminta untuk terus kekal berdiri bagi kita bersama-sama menyanyikan lagu Negaraku. Sekalian, dimohon untuk terus bekerjasama bagi kita menyanyikan lagu Negaraku sebentar saja lagi. Saya mohon maaf di atas sebab tadi ke sebentar ini. Saya mohon hari ini sekalian untuk terus duduk. Terima kasih. Kita nyanyi sendiri. Baik, saya mulakan dengan kiraan 1, 2, 3. Kita akan tunjukkan semangat keluarga Malaysia dengan menyanyikan lagu Negaraku bersama-sama. 1, 2, 3. Thank you.
darah dan air. Yang berhormat Dato' Haji Awang bin Hashim, Timbalan Menteri Sumber Manusia. Yang berusaha Puan Nur Afifah binti Abdul Razak, Timbalan Ketua Setiausaha Alam Sekitar, Kementerian Alam Sekitar dan Air. Yang berusaha Teknologis Syamsul Barha bin Muhammad Nur, Ketua Pegawai Eksekutif Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation, MGTC. Yang berusaha Encik Azirwan bin Arifin, Ketua Pejabat Sistem Insurans Pekerjaan Perkeso. Yang berusaha AR Zulkifli bin Zahari, President Malaysian Association of Energy Service Companies, MISCO. Yang berusaha Encik Ding Hong Sing, President SME Association of Malaysia. Pegawai-pegawai tertinggi kementerian, agensi dan syarikat, ahli-ahli lembaga pengarahan GDC, rakan-rakan media, tif-tif jemputan, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bagi pihak Kementerian Alam Sekitar dan Air, KASA, bersama Kementerian Sumber Manusia dan Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation, MGTC, kami dengan segala hormatnya ingin mengucapkan selamat datang ke majlis Perasmian Portal Pekerjaan Hijau Green Jobs Malaysia Portal dan Majlis Penandatanganan Memoranda Kesepahaman MOU di antara MGTC dan Perkeso, SME Association dan juga MISCO. Bersyukur kita kehadiran lagi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita sekali lagi berkumpul dan berhimpun dalam keadaan norma baru dan fasa endemik ini. Sekejap kita dimaklumkan juga, majlis pada hari ini dipancarkan secara langsung di Facebook Raski Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation. Sekejap untuk saya ingatkan sekali lagi kepada hadirin semua berkenaan dengan patuhan kepada pakaian yang berlitung muka pada setiap masa semasa di dalam dewan ini, kecuali ketika makan dan minum. Kerjasama hadirin sekalian amatlah dihargai. Baiklah hadirin sekalian, tak membolehkan masa lagi bagi memperkati majlis kita pada petang ini sehingga menjemput saudara Muhammad Farhan bin Muhammad untuk mengetuai bacaan doa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا كريم يا ودود، sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi merafakkan rasa syukur di atas nikmat kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur sama ada dengan nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis pelancaran portal pekerjaan hijau Malaysia pada hari ini. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la ma'ana wa la man yasba'una syaqiyan wa la matrukan wa la mahruma. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Farhan bin Muhammad di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Ya hadirin sekalian, sukacitanya majlis dengan segala hormatnya ingin mempersidakan Ketua Pegawai Eksekutif MGTC yang berusaha teknologis Syamsul Bahar bin Muhammad Nur untuk memberikan sebatang rugat. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Puan Rahim Puan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air. Yang berhormat
which is Association of Energy Service Companies, MESCO, the SME Association of Malaysia, SME, di atas kolaborasi bersama MPTC. Sesungguh-sungguhnya kerjasama ini akan memberikan impak yang besar terhadap masa depan pembangunan ekonomi di Jawa Tengah. Hotel yang bakal dirasmikan sebentar lagi akan turut dijadikan sebagai platform pengumpulan data berkaitan kerajaan hijau pertama di Malaysia. Adalah penting bagi negara untuk memastikan maklumat berkaitan penawaran dan permintaan pekerjaan dikawal selia dan dipantau, kerana bilangan pekerjaan adalah berkait langsung dengan aktiviti dan pembangunan ekonomi sesebuah negara. Dan dengan itu, MPTC bertindak selaku data center terhadap perhimpunan data pekerjaan hijau ini kelak bagi membantu kerajaan serta pihak industri dan pelabur asing dan tempatan di dalam mengenal pasti dan merangka strategi pembangunan industri hijau di Malaysia. Selain sebagai hub carian pekerjaan khusus bagi sektor pekerjaan hijau di Malaysia, portal ini akan turut dilengkapi dengan maklumat-maklumat asas berkaitan pekerjaan hijau di Malaysia. Ianya turut dilengkapi dengan informasi terkini aktiviti berkaitan dengan sektor hijau seperti program latihan dan untuk pekerja mahir dan separuh mahir, seminar dan bengkel, forum dan convention yang dilaksanakan dan bakal dilaksanakan khususnya oleh pemerintahan MPTC dan agensi berkaitan. Apa yang lebih menarik ialah portal kerajaan hijau ini akan turut menerapkan mempraktikkan amalan hijau seperti menggunakan platform virtual untuk sesi temuduga. Asas bersama syarikat yang menawarkan pekerjaan di samping pencari kerja pun memuat turun bukan sahaja resume, CV, malahan memuat naik video perkenalkan diri mereka untuk ditonton oleh majikan yang mulia. Kelan Induk Teknologi Hijau Negara, Green Technology Master Plan, telah menetapkan sasaran sebanyak 17,000 syarikat berkaitan teknologi hijau dalam sektor pengilangan bakal diwujudkan pada tahun 2030. Justru data yang bakal diperolehi melalui portal kerajaan hijau ini menjadi sumber rujukan kepada kerajaan dan sekaligus MPTC dalam menilai keberkesanan program dan aktiviti berkaitan komunikasi, pendidikan dan kesedaran awam mengenai gaya hidup hijau yang telah dilaksanakan. Selain itu, inisiatif ini juga adalah untuk menyokong sasaran pelan induk kelaskaran khusus kepada sasaran sebanyak 230,000 jumlah peluang kerjaan hijau yang diwujudkan sehingga tahun 2030 yang dilihat berkaitan langsung dengan keperluan tenaga kerja bagi memenuhi keperluan dalam sektor industri hijau di Malaysia. Menurut laporan Kemahiran Hijau Global 2022, peningkatan bilangan pekerjaan dalam bidang berkaitan tenaga diperbaharui dan dalam sekitar di Amerika Syarikat telah meningkat kepada 230% 5 tahun belakangan ini. Bidang kemahiran pekerjaan hijau yang paling cepat berkembang adalah dalam pengurusan ekosistem dasar alam sekitar dan pencegahan pencemaran. Begitu juga ekspor utama di Amerika Syarikat adalah produk teknologi hijau. Trend di Malaysia juga mendorong ke arah sasaran yang setara. Justru itu, usaha sama dan komitmen semua pihak menjayakan platform pekerjaan hijau amat penting. Perniagaan tempatan harus menyokong peningkatan kemahiran hijau dan kemahiran semula
asal kan lagi pertubuhan hijau, ekonomi hijau di samping memelihara kelas karya dalam seluruh dunia. Saya kata sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua hadiran dan hadirin sekalian pada hari ini, dan benar-benar mengharap agar segala usaha kita pada hari ini akan dapat membantu dan menyokong usaha kerajaan bagi mewujudkan semua negara yang mampan. Sekalian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la taj'al min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada majlis yang terhormat Dr. Al-Hashim dan berusaha yang berikan komitmen yang
berhasil kolaborasi bersama Kementerian Sumber Manusia, Pertubuhan Sanata Sosial ESO, Malaysian Association of Energy Service Companies, MESCO, dan SME Association of Malaysia. Kolaborasi ini sangat besar maknanya, dan saya berharapkan tahniah kepada semua pihak yang menjayakan usaha. Objektif utama portal ini ialah untuk menyediakan platform pelbagai fungsi kepada rakyat bagi mendapatkan maklumat penting mengenai peluang pekerjaan dalam sektor ekonomi hijau di Malaysia. Portal ini telah pun dinaik taraf menjadi lebih mesra pengguna, lebih banyak kategori pekerjaan hijau baru dan turut menjadikan capaian langsung ke portal NGTC bagi mendapatkan aktiviti terkini berkaitan kemajuan hijau. Saya fikir dalam aspek ini kita harus melihat dalam konteks yang kerangka positif. Walaupun COVID-19 itu melanda dunia, tapi secara tidak langsung dia sebenarnya telah mempercepatkan proses kita menggunakan teknologi untuk mencapai sesuatu matlamat yang tersusun. Mungkin tanpa COVID-19 kita akan gigil. Sebab itu di setiap perkara di sebaliknya akan terimpun manfaat daripada apa yang Tuhan jadi. Dalam Quran Allah Facebook, Allah tidak ciptakan sesuatu itu sia-sia. Mesti ada hikmah dia, mesti ada sebab dia, dan mesti ada manfaat di sebaliknya. Cuma siapa yang lebih cepat dalam persaingan ini untuk mendapatkan manfaat tersebut. Kelewatan kita akan menyebabkan kita ketinggalan. Dan sehubungan itu saya ucapkan ya untuk isi dan semua isi tadi, kita terus maju ke depan bagi mencapai hasrat ini. Selalu kita fokus 8 matlamat pembangunan dasar pertubuhan bangsa-bangsa bersatu tahun 2030, iaitu mempromosi perkembangan ekonomi mampan, menyeluruh, produktif dan peluang pekerjaan kepada semua. Maka dasar berperanan membantu mewujudkan ekosistem yang positif, termasuk menjadikan peluang kena hijau main dan sebarang. Kita menyedari impak COVID-19 dicatatkan pada pengangguran negara sekitar 4.7% sehingga 4.8% pada tahun 2021. Kujudan portal pekerjaan hijau adalah langkah proaktif bagi membantu meningkatkan peluang pekerjaan dan menyokong pertumbuhan ekonomi hijau di Malaysia. Alhamdulillah, berdasarkan laporan pencapaian pelan pelestarian alam sekitar Malaysia 2021, sebanyak 147,410 pekerjaan hijau diwujudkan dan negara masih berada dalam dasar yang tepat untuk mencapai sasaran daripada 270,000 peluang pekerjaan hijau yang ditawarkan menjelang tahun 2030 sebagaimana dinyatakan. Dan justru itu kerjasama diharap antara KASA dan TSM amat dialu-alukan bagi merealisasikan sasaran itu, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, di peringkat ASEAN, satu deklarasi telah dimeterai pada 3 November 2018 dikenali sebagai 2018 ASEAN Declaration of Promotion Green Job for Equity and Inclusive Growth of ASEAN Community sebagai satu solidariti bersama untuk promosi peluang-peluang kena hijau secara aktif terutama dalam bidang berkaitan kecekapan tenaga, perancangan bandar, pembangunan dasar dan ekonomi ketahanan. Sebab itu senyatakan bahawa persaingan sangat terbuka. Dan dalam keadaan sekarang, negara perlu segera dan cepat untuk mencapai sasaran tersebut. Dan ekosistem ini perlu kita bangunkan supaya dia memudahkan persaingan sebagaimana yang tuan-tuan sedia maklum. Banyak negara membuka peluang-peluang pekerjaan dan masing-masing mencari kepakaran yang ada di mana-mana negara di dunia sekalipun. Oleh kerana itu, usaha ini satu usaha yang sangat positif di peringkat ASEAN. Kita dah bekerjasama dan kolaborasi ini akan bantu kita semua untuk mencapai sasaran tersebut, insyaAllah. Menurut sensitif pertumbuhan antarabangsa IO menjelang tahun 2030, pelaksanaan inisiatif rendah karbon dijangka menjana 24 juta pekerjaan hijau tamu di negara-negara Asia yang akan menggantikan 6 juta pekerjaan dalam industri komersial. Malaysia perlu bersaing secara kompetitif bagi meroka peluang lebih banyak dalam sektor pembangunan sekali, terutama bagi menarik pelaku baru, menyediakan tenaga kerja berkualiti tinggi dan mewujudkan persekitaran ekonomi yang stabil. Usaha ini memerlukan kerjasama secara kolektif di semua pihak. Kita optimis portal ini akan
tiga inisiatif ini berjalan dilaksanakan. Terima kasih pada sahabat saya, Yang Hormat Saudara Wak Shim, Timbalan Menteri, semua manusia yang dalam kesibukan beliau, saya doakan ini dia ada 6 program, tapi dia orang lebih okey. Dan Pak Selari sini sekejap, untuk hadir sama program kita. Terima kasih banyak, Yang Hormat, dan doakan masa, insyaAllah kolaborasi ini akan kita terkukuhkan di masa-masa. Dan lepas bismillahirrahmanirrahim, saya ingin merasmikan portal Kerjaan Hijau Malaysia dengan doa dan harapan CEO Al-Fatihah. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Hormat Dato' Sri, dan kami mohon Yang Hormat Dato' Sri untuk terus kekal berintegritas bagi acara gini perasmian. Baik, sebelum itu dijemput Timbalan Menteri Semua Manusia Yang Berhormat Dato' Haji Awang bin Hashim, diringi oleh Yang Berhormat Puan Nur Afifah binti Abdul Razak bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif MDTC untuk ke pentas bagi acara gini perasmian bersama-sama dengan Yang Berhormat Menteri. Bersilakan. Sama kita akan bakal saksikan gimmick perasmian dan dipohon Yang Berhormat Datuk Seri untuk meletakkan tabat tangan di touchpad yang disediakan. Dipersilakan. Berserta dengan tetamu-tetamu kehormat lain.
saya datang dan ucapkan terima kasih sekali Azirwan bin Arifin, Ketua Jabat Sistem Insurans Pekerjaan Perkiso, dan dijemput untuk kembali ke tempat duduk selepas ini, insyaAllah, selepas daripada sesi bergambar ini. Dan kita akan teruskan dengan sesi seterusnya dengan menjemput Yang Berusaha E.R. Zulkifli bin Zohari, Presiden Malaysian Association of Energy Service Companies, MESCO, untuk menandatangani dokumen seterusnya. Dapat silakan. Baik, untuk maklumat, 3 memorandum kesepahaman akan diadakan sebenarnya dengan majlis ini. Dan sekarang ini di antara DTC dan juga MESCO. Dan untuk maklumat hadirin semua, objektif MOU ini juga adalah untuk memperluaskan kerjasama dan hubungan dua hala di antara industri dengan agensi kerajaan bagi membantu di dalam mempromosikan industri hijau di Malaysia. Dan majlis menandatangani memorandum kesepahaman ini juga sambil disaksikan oleh Yang Berhormat Menteri dan tetamu-tetamu berhormat. Jadi sekarang ini, kita Ketua Pegawai Eksekutif MGTC dan Yang Berusaha E.R. Zulkifli bin Zohari untuk bergambar bersama dengan Yang Berhormat Menteri. Baik, terima kasih dan tanya diucapkan kepada Presiden MESCO Yang Berusaha E.R. Zulkifli bin Zohari. Dan dicukup untuk kembali ke tempat duduk. Sementara tamu kehormat yang lain, saya mohon untuk terus kekal di pentas. Dan satu lagi MOU akan ditandatangani di pentas ini, sebenarnya dalam majlis ini. Dan kini dipersilakan pula Presiden SME Association Yang Berusaha Encik Ding Hong Sing bagi menandatangani dokumen persefahaman bersama MGTC. Baik, seterusnya dipersilakan keduanya untuk menandatangani memorandum persefahaman yang telah disediakan. Dan untuk makluman hadirin sekalian juga, kerjasama ini adalah untuk menyokong pertambahan jumlah pekerjaan hijau di Malaysia sekaligus menggalakkan pembangunan ekonomi hijau di Malaysia melalui bantuan penyediaan tenaga kerja mahir atau separa mahir. Dan majlis ini juga akan diteruskan dengan sesi bergambar bersama dengan Yang Berhormat Menteri sambil disaksikan oleh beliau dan juga tetamu-tetamu kehormat lain. Baik, terima kasih kepada Presiden SME Association Yang Berusaha Encik Ding Hong Sing, dan diminta untuk Encik Ding Hong Sing kekal di pentas bagi acara seterusnya. Dan saya mohon ke semua tetamu untuk berada di tengah pentas bagi sesi bergambar. Sementara itu juga majlis dengan ini ingin berjemput Yang Berusaha Encik Azirwan bin Arifin dan Yang Berusaha E.R. Zulkifli bin Zohari untuk naik ke pentas bagi sesi bergambar bersama-sama dengan Yang Berhormat Menteri dan kesemua tetamu-tetamu kehormat. Silakan. Baik, akan kita mohon ke semua tetamu-tetamu kehormat kita, termasuk Yang Berhormat Menteri, untuk membuka terlebih dahulu MOU ini sebenarnya dengan sesi bergambar Majlis Pelancaran Portal Kebijakan Hijau Malaysia yang sebenarnya telah diresmikan oleh Yang Berhormat Menteri Tuan Ibrahim bin Tuan Mat Menteri Alam Sita dan lain.
Jerman untuk menyerahkan Mementos sebagai tanda penghargaan kepada Yang Berhormat Dato' Haji Awang bin Hashim Timbalan Menteri Sumber Manusia. Dipersilakan. Dan untuk itu juga sebagai terima balas penghargaan kepada Yang Berhormat Menteri pula dijemput Yang Berhormat Dato' Haji Awang bin Hashim untuk menyerahkan meminta penghargaan daripada Kementerian Sumber Manusia kepada Yang Berhormat Dato' Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Mani. Baik hadirin sekalian, satu tepukan untuk tamu-tamu kehormat kita. Ini adalah sebagai penghargaan hasil kerjasama yang dibuat di antara dua kementerian bersama-sama dengan agensi-agensi yang dibawa pada petang ini. Baik, terima kasih. Dicarakan kepada Yang Berhormat Menteri dan Yang Berhormat Timbalan Menteri, kesemua tetamu-tetamu kehormat kita yang berada di atas pentas dan Yang Berhormat Menteri dan kesemua tetamu-tetamu kehormat kita dijemput untuk kembali ke tempat duduk. Dipersilakan. Baik hadirin yang dihormati sekalian, maka dengan itu berakhirlah Majlis Peresmian Portal Pekerjaan Hijau Green Jobs Malaysia Portal dan majlis menandatangani memorandum kesepahaman kita pada petang ini. Bagi pihak Kementerian Alam Sekitar dan Air bersama-sama dengan Malaysia Green Technology and Climate Change Corporation, kami ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada hadirin sekalian kerana sudi meluangkan masa untuk majlis kita pada petang ini. Kami mohon maaf di atas kesulitan dan kekurangan menjayakan majlis pada petang ini. Dan sebelum bersurai, majlis ini yang menjemput Yang Berhormat Menteri dan kesemua tetamu-tetamu kehormat untuk menghadiri sesi sidang media di luar Dewan ini. Persilakan. Dan sementara itu, hari ini sekalian yang berada dalam Dewan ini dijemput untuk menikmati jamuan di petang yang telah disediakan. Dipersilakan. Baik, sekian sahaja daripada saya. Dan sebelum berakhir, untuk saya ingatkan sekali lagi untuk memastikan tutup muka